Setiap penumpang yang datang dari luar negeri diwajibkan untuk mengisi form custom declaration dan diserahkan kepada petugas. Namun, pada kenyataannya, masih banyak penumpang yang tidak menyantumkan barang-barangnya yang melebihi dari batasan ke dalam custom declaration tersebut. Seperti hari ini, ada penumpang warga negara Indonesia yang pulang dari Singapura. Dari pencitraan hasil X-ray petugas, dia membawa peralatan elektronik dalam jumlah yang tidak wajar. Ketika dipanggil, dia tetap keluar dengan alasan bahwa dia tidak mendengar, sehingga petugas harus menyusul dia untuk dapat memanggilnya kembali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baterai. Itu sarung, Pak, sarung. Kabel doang, Pak. Pakai sendiri. Hah? Berapa ya? Itu juga. Iya. Keyboard, Pak. Keyboard. Berapa belanja berapa belanjanya? Kemudian petugas meminta penumpang tersebut untuk membuka isi tas dan kopernya. Ternyata di dalamnya ditemukan komputer tablet dan beberapa peralatan elektronik lainnya dengan jumlah yang tidak wajar. Gak ada isi jualan. Kabel doang. Mau saya total belanjanya berapa? Kira-kira kabel doang. Itu pakai sendiri. Penumpang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan dari temannya. Ya, mana titip belanja? Setelah ditanyakan invoice dan diminta untuk menunjukkannya, penumpang tersebut seperti ada yang ditutup-tutupi. Sekitar kayaknya doang pakai sendiri, Pak. Iya, lihat dulu kau. Ini kan total semuanya, Pak. Ya kan saya mau periksa apa ini, Pak. Masukin. Iya, iya. Ada invoice yang tidak mau ditunjukkan oleh penumpang tersebut kepada petugas, namun setelah dibujuk lagi, akhirnya penumpang tersebut mau menunjukkan invoice yang sebenarnya. Setelah diperiksa petugas, kemudian penumpang tersebut diarahkan ke ruangan pejabat bea dan cukai untuk dihitung bea masuknya. Kebetulan itu teman saya kan ada Pak, itu selamatnya. Bilang kayak Singapura, ada kamu sekalian, ada kamu lain. Ya udah, saya pikir kan barang juga umum, Pak, itu kabel-kabel doang. Kabel-kabel sama baterai doang. Aksesoris, Pak. Bukan kayak iPhone itu enggak, saya juga ngerti kalau iPhone itu enggak boleh. Di ruangan bea dan cukai, penumpang tersebut menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang titipan. Ya, kan saya pikir iPad bisa pakai. Saya memang pakai sendiri, Pak. Jujur, kalau memang masih untuk jual lagi kan pasti di dalam, Pak. Ini kan terbuka. Oh, ini terbuka, Pak. Saya memang pakai sendiri. Oh, itulah berarti dikira barang baru, Pak. Iya, tapi kan memang saya nggak bawa handphone. Dia bilang bawa handphone, Pak. Ini kan saya pakai sendiri, Pak. Ya, maksudnya saya juga tolong. Gimana ya? Saya mau lihat baik gitu loh, Pak. Saya katakan jujur, cuma jangan ditutup-tutup lagi, Pak. Ya, jadi kan saling kerjasama lah apa yang saya salah dan buat diingetin ke saya. Tapi saya bukan maling, Pak. Ya, kan memang kalau memang saya pakai sendiri, saya bilang pakai sendiri, Pak. Tapi memang pakai sendiri, saya bilang
boleh lah bapak bijaksana, bapak kalau pakai sendiri masak saya nggak boleh pakai sendiri. Ya kalau pakai sendiri dan potong yang ini nggak mau. Itu kan saya bilang apa adanya pak ya, itu kan pulang dari istri saya, saya di uas satu-satu istri saya. Jadi saya itu memang apa ngomong apa adanya, saya ngomong kalau buat istri pasti, kalau memang buat saya ya buka tangan. Jadi kalau memang yang kabel-kabel, memang ada di teman-teman. Setelah dijelaskan, ternyata tab dan smartwatch tersebut akan dipakai pribadi dan beberapa peralatan elektronik tersebut yang terdapat di dalam tasnya adalah titipan dari temannya. Itu kita lihat nilainya, bukan awal tujuannya. Ya benar-benar pak. Jadi bapak buat tas, tas itu berharga ya, sampai 20 juta, 30 juta. Kita ya, boleh pembebasan cuma, ya. Cuma 250 US. Ya, kita juga US itu juga 2.300. Jadi pajaknya yang masuk 0, PPN 3.100, PPN 4.300. Setelah dihitung, pajak yang harus dibayarkan adalah sekitar 7 juta rupiah. Tapi kan kalau itu, Bapak bilang ada potongan kalau NPWP. Ada, NPWP ada. Makanya saya mesti cek dulu kalau minta nomornya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PMK Nomor 16 Tahun 2016, setiap penumpang yang dapat menunjukkan atau memiliki NPWP mendapat potongan PPH menjadi 7,5%. Karena penumpang tersebut mempunyai NPWP, maka pajaknya dikurangi. Saya sih orangnya gini, kalau memang kita masing-masing terbuka, saya juga jujur apa adanya. Bapak tanya apa juga saya jawab. Saya nggak ada yang tertutup. Tapi maksudnya kan, Bapak juga bertugas, saya hormati. Memang kan kita mau cari pajak sebanyak-banyak. Nah, cuma maksudnya masa nggak ada itunya pak, nggak ada kompensasi sedikit. Kalau baik juga kalau kayak apa pak Asri pak, kasih pajaknya. Sebenarnya bapak dapat 250 kita kasih, bapak ada NPWP kita kasih cuma 1,5% lagi. Yeah. Gitu. Tapi kalau untuk kelebihannya dan kita nggak ada dasarnya untuk ngasih potongan, kita bingung kita mau kasih di mana lagi gitu. Penumpang tersebut tetap memohon untuk dibebaskan pajaknya dengan alasan bahwa barang tersebut akan digunakan secara pribadi. Namun, petugas menjelaskan sesuai dengan peraturan bahwa pembebasan yang dapat diberikan kepada penumpang tersebut adalah sebesar 250 US dollar dan atas sisanya harus dibayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Jadi masih segini, Pak. Belum masuk kas negara kan? Iya. Dapat bukti surat ini bisa diklaim buat pajak ke bisa bisa ini bukti saya store pajaknya. Setelah dijelaskan dan penumpang tersebut mengerti, akhirnya penumpang tersebut bersedia untuk membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah ditentukan. Oke, Pak Fadzal, terima kasih banyak. Ya, sebenarnya sih untuk pelayanan di dalam sini sih saya bilang cukup bagus karena mereka menjelaskan dan mereka mengerti posisi kita seperti apa. Cuma kadang-kadang pas kita sedang mau keluar, itu kan ada scan, bagian scan. Bagian scan itu kadang-kadang agak sedikit memaksa ya. Alangkah baiknya, lain kali ke depan, orang jauh lebih enak untuk bayar pajak. Kalau kita juga bilangnya, Pak, ini memang menyalahi aturan, dan kalau bisa, Bapak, dijelaskan seperti ini. Nah, daripada kita gubuk-gubuk, dibongkar semua, ternyata kan memang sama hasilnya. Nah, itu aja, cuma saya kecewa di depan untuk pelayanan di depan. Oke, terima kasih.